jelaskan Bang, terkait dengan pipa gas dari PGNI yang pagi hari ini bocor ini gimana ceritanya tadi Bang? Sebelumnya terima kasih kami dari pihak kelurahan tadi pagi menerima laporan dari petugas jaga malam kita yang dia menerima aduan dari masyarakat terkait ada suara berisik. Jadi kekhawatirannya melaporkan ke petugas kita, takutnya ini pipa gas yang bocor begitu. Jadi begitu laporan dapat dari masyarakat, petugas jaga malam langsung menghubungi saya sebagai lurah di sini. Terkait aduan tersebut, kami dari pihak kelurahan langsung koordinasi. Saya langsung koordinasi langsung dengan Babinsa Pusmas dan Babinsa kita, dan kami menghubungi Damkar Kota Medan. Kita dapat arahan dari Damkar langsung. Kalau itu dugaan pipa gas tanam yang bocor, kita diarahkan untuk mengamankan wilayah. Langsung kami koordinasi lagi dengan petugas kita di lapangan, Babinsa dan Babinkamtibmas. Alhamdulillah petugas dari Polsek juga langsung membantu. Dan kami langsung menghubungi 135 call center PGN yang bekerja sama dengan Pertamina. Alhamdulillah tidak berselang lama, petugas langsung datang ke lokasi dan alhamdulillah sekarang sudah teratasi. Dan tidak ada hal-hal yang mencolok ataupun kebakaran yang terjadi. Demikian. Nah kalau sejauh ini Bang, informasi yang Abang dapatkan, bocornya pipa gas PGN ini karena apa ya Bang ya? Dugaan vandalisme. Karena ini kan rumah sakit Permata Bunda sudah lama tidak beroperasi dan petugas jaga malamnya sudah tidak aktif lagi. Begitu. Vandalisme ini maksudnya gimana Bang? Pencurian. Pencurian ya? Jadi upaya pencurian dari orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ada sempat yang tercuri Bang dari pipa gasnya? Pipa gasnya tidak ada yang sempat tercuri. Tapi rusak karena rusak. Berupaya untuk dicuri ya? Iya. Bang ini baru kali ini Bang, pipa gas PGN bocor di daerah Bang? Baru kali.